Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to Intas Event Channel. Dan guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat, aku juga sehat dan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezekinya, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi untuk mereaksi. Nah, hari ini ada lagi teman kita yang request untuk meminta aku ngereaksi Salma Asis yang cover lagu Di Penjara Janji. Aku sudah sering juga ya beberapa kali reaksi Salma dan aku sudah mulai menyukai warna suara Salma ini ya. Dan dia juga sama seperti Aina Abdul juga, menurut aku dia banyak memberikan kejutan-kejutan di setiap lagu yang ia nyanyikan, terutama dengan suara powernya ya. Aku suka banget di situ. Dan hari ini aku ingin ngereaksi dia menyelesaikan lagu Di Penjara Janji ya, cover lagu ini, dan bagaimana ia menyelesaikan lagu ini. Aku sangat penasaran dan ingin segera untuk ngereaksinya ya guys. Tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kalau kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan langsung saja kita mereaksi. Aku pakai headphone dulu. Oke, biar dalam keadaan siap. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, play. Don't forget to like, subscribe. Oke. Wow, aku suka penampilannya guys ya. Saat cover ini masuk banget ya, baju warna kuning gitu, hijab warna pink. Oke, nada rendahnya bagus, suka. Wow, ini kayaknya bakal power guys. Dan aku agak pangling sedikit ya, aku agak kurang mengenali Salma saat berpenampilan seperti ini, tapi bagus kalau menurut aku ya. Dia pakai baju warna kuning, pakai hijab warna pink dan pakai kacamata gitu ya. Jadi aku kurang kenal ya, tapi insyaallah aku suaranya udah tahu guys dari warna suaranya. Langsung saja kita ke videonya, play. Oh, nontonnya bagus ya guys ya, suka aku di situ. Untuk menodai cinta dan membiarkan aku sengsara. Dia tempatku guys. Ini lagu siapa ya? Kalau kalian tahu silahkan kalian komen. Mohon maaf, aku sebelumnya aku belum pernah ngedengar lagu-lagu ini sama sekali. Memang ini first time ya, baru kali ini aku ngedengar lagu Di Penjara Janji. Aku nggak tahu originalnya dari siapa, dan hari ini aku hanya mendengarkan cover dari Salma ya guys. Oke, kita play aja lagi, play. Yeah.
Ya ampun guys, itu suara apa ya guys? Itu belting ya kalau kalau kulihat. Tapi kayak head voice guys. Tapi ya aduh, mau ini keren banget guys kalau menurut aku. Tinggi banget nadanya guys. Ya ampun, ini keren banget penyanyi. Ya ampun. Oh, kita play aja lagi, play. Aku kaget guys dengan dia mengeluarkan suara power kayak gitu ya. Itulah yang disebut dengan kejutan-kejutan itu guys. Aku suka yang ada kejutan seperti itu, waduh luar biasa. Kok beda gitu ya, kok tingginya tuh luar biasa di sini. Guys, itu sampai ke kepala tingginya guys. Ya ampun, itu luar biasa banget ya. Aduh, apa yang dilakukan oleh Salma di sini? Aku awalnya aku nggak ini ya, aku nggak percaya kalau dia bisa melakukan hal ini. Tapi setelah aku ngeliat sendiri guys, ya ampun, dia mempunyai ini ya, skill yang bagus ya dalam bernyanyi. Aduh, aku suka banget di sini. Emang keterampilannya memang sangat bagus Salma ya. Bukan hanya lagu-lagu internasional ya, cover juga lagu-lagu di penjara janji juga sangat bagus ya, sangat baik di sini yang melakukannya dengan nada yang sangat tinggi. Ya ampun. Ah, aku play aja lagi, play. Guys, aku pikir apa dia nggak lelah dengan nada tinggi tadi tuh guys. Serem aku ngeliatnya guys. Aduh, dua kali rap, dua kali yang melakukan ada yang kayak gitu guys. Itu berat banget tuh. Tinggi banget guys, ya ampun. Oh. Ini sangat langka guys, penyanyi seperti ini susah untuk didapatkan. Keren banget suaranya, aku sangat ini ya, sangat kagum pastinya di ref tadi ya, dengan suara nada tingginya. Aduh, keren banget guys. Tapi aku lihat di sini ya, coba aku lihat sebentar, ada salah satu hal yang aku ini ya, yang aku kurang mengerti. Ya kenapa gitu? Kenapa Salma Asis official dari channelnya ya itu hanya mendapatkan 12.000 subscribe? Kenapa? Why? Ayo dong warga Malaysia. Ini adalah artis dan bisa membanggakan Malaysia guys. Dia ini adalah wanita yang sangat bertalenta. Aduh, ini luar biasa guys. Artis sehebat Salma ini hanya memiliki 12.000 subscriber dari jutaan warga yang ada di Malaysia guys. Ya ampun. Memang aku lihat agak miris di sini guys. Dan aku harap kepada kalian semua, harap tolong didukung artis yang seperti ini, jangan diabaikan. Karena ini
sangat bisa untuk membanggakan nama nama negara Malaysia. Sangat bisa membanggakan kalian juga yang akan bangga dengan talenta seperti ini, guys. Ya ampun. Dan aku harap ke depannya Salma Asis Official ini akan langsung menjadi kebanggaan Malaysia pastinya. Ya ampun. Jadi untuk kedepannya aku harap kepada kalian untuk mendukung ya artis artis yang bertalenta seperti ini, guys. Jangan, tolong jangan diabaikan. Harapan aku hanya itu kepada kalian. Dan sekian dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur dan semoga hati kalian terbuka untuk mendukung artis yang sehebat ini, guys. Dan aku mohon maaf atas segala kekurangan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.